Selamat sore, selamat semangat mengabdi untuk masyarakat untuk bangsa. Pemirsa Kabar TV di mana Anda berada, kita saat ini ada di Gedung Serbaguna di Balai Desa Karanganom ya, Kecamatan Natan Utara. Ini digelar Lomba Miru Jarik ya, Miru Jarik dalam rangka apa ini, memperingati Hari Kartini ya, tahun 2018. Ini ada 10 peserta ya yang ikuti Lomba Miru Jarik. Jurinya antara lain dari Ketua PKK Desa Karanganom, Ketua PKK Desa Jembrangan, Ketua PKK Desa Sekarsuli. Ibu, mau tanya Bu, ini agenda apa ini Bu? Ini agenda apa? Dalam rangka memperingati Hari Kartini. Ini Lomba Miru Jarik ada berapa pesertanya Bu? 10. Kenapa 10? Antar RW. Berarti ada 10 RW. Berarti per RW 1 orang. Ini agenda Lomba Miru Jarik baru kali ini atau sudah tiap tahun sekali Bu? Baru kali ini. Tujuannya apa ini? Kenapa kok Miru Jarik? Kenapa enggak nak bikin masak nasi goreng atau masak apa gitu? Apakah Raden Kartini suka pakai jarik atau gimana? Kok milih jarik gitu? Gimana? Untuk apa? Dia terbiasa Ibu milih jarik itu ya, menggunakan jarik itu ya? Menguri-uri budaya tradisional. Biar ibu-ibu zaman sekarang itu masih istilahnya biasanya kan jarik itu kan sudah jadi. Ini biasanya kalau udah lomba ini kan biar tahu oh caranya miru jarik itu seperti apa. Ini berapa menit ini miru jariknya? Waktunya maksimal 30 menit. 3,5 jam ya? Mohon maaf, selain ini agenda PKK ya, Desa Karanganom ya. Selain lomba miru jarik, apa ada lomba lainnya Bu? Ini untuk bulan April ini hanya lomba miru jarik. Terus rencana nanti bulan Agustus masih ada lomba dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Kemudian nanti bulan Desember dalam rangka hari ibu juga masih ada lomba. Tadi saya lihat kok ada ibu ketua PKK Desa Sekarsuli, PKK Desa Jograngan. Ini bagi apa itu? Juri. Oh, juri. Selain beliau, Bu Narno, Bu Siswanto, yang lain? Bu Sudarmi dari Kecamatan. Bu Sudarmi dari Kecamatan Latar Utara. Sama lagi jurinya? Sudah, 3 orang. Itu. 3 orang ya? Yang dinilai apanya ini? Dinilai kerapian atau apa? Kerapian, kecepatan, terus mirunya itu untuk perempuan. Okay. Kan beda antara miru jari perempuan dan laki-laki kan beda. Beda ya. Oke, terima kasih. Nama lengkap Bu siapa Bu? Ibu Trihandayani ya. Makasih Bu, Ketua PKK Desa Karanganom ya. Sip, makasih.
Udah selesai, Bu? Udah selesai? Sudah. Ibu siapa namanya? Bu Mariani. Ibu? Mariani. RW berapa? RW 1. Ada kesulitan enggak, Bu? Sulit. Grogi. Oh, grogi. Tapi sudah terbiasa sebetulnya ya? Hah? Sudah terbiasa sebetulnya, tapi grogi ya? Enggak pernah. Harapan Ibu apa? Ini kan dalam rangka Hari Kartini ini, Lomba Virus Hari. Ibu mendukung enggak ini di tiap tahun diadakan? Mendukung ya. Tadi udah persiapan dari rumah. Ini jari sendiri atau jari teman? Pinjaman. Oh, pinjaman. Siap. Oke. Okay. Ini Pak Kepala Desa. Gimana Pak Kepala Desa ini? Ini gimana Pak? Ini arahnya gimana Pak? Kenapa kalau Mbak Miru jari Pak? Lomba Miru Jare ini dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2018. Setiap tahun kami itu mengadakan kegiatan tetapi berbeda-beda. Untuk bapak-bapak ada lomba nggak Pak? Untuk ya bapak-bapak? Nggak ada. Ya. Pesan buat Kartini zaman now apa Pak? Ya untuk zaman now ya mestinya juga harus jangan gaptek, menguasai tech. Teknologi ya? Teknologi. Ya. Tapi sekarang wanita perempuan juga bisa jadi kepala desa, Pak. Bisa jadi bupati. Bupati banyak. Terus ane Pak, mungkin apa Pak makna untuk saat ini Pak peringatan Hari Kartini dengan adanya lomba-lomba seperti ini Pak? Ya satu dengan adanya Hari Kartini ini mestinya nanti ibu-ibu tidak hanya berpangku tangan di rumah, tetapi juga ikut terlibat membantu di dalam mencari nafkah suami. Banyak sekali ibu-ibu ini yang sudah bekerja, contohnya ada yang kerja di salon, ada bekerja di fotokopi, ada yang punya usaha-usaha yang lainnya, berarti kan ibu-ibu emansipasinya berjalan dengan baik. Pak, kenapa yang tampil kok ibu-ibu kesepuan usia di atas 50 tahun ini Pak? Emang ini diambilkan yang di atas rata-rata Pak, di atas 50 tahun. Kok nggak diambil yang anak muda usia 30-an atau gimana gitu Pak? Yang jelas ini kita hanya memperdayakan tuh kelompok PKK yang sudah berusia lanjut. Oke, ya terima kasih Pak kepada Desa Karono Pak Harjanto. Sip. Ayo Bu, waktunya mau habis ini Bu. Ayo Bu. Sabar. Ini para supporter ini ya. Ini supporter ini. Enggak tahu ini RW berapa ini ya. RW 2. RW jempol ini. RW 2, ayo semangat. Ini hari berapa ini? Hari 8. Supporter ini. Supporter RW dalam pemilu ini ya. Ayo Bu Keksi. Mas. Tiga. Halo. Assalamualaikum Mas. Ini Bang Laten atau? Iya. Oh ini RI. Desa Karanganom. Bang Laten nek wonten ngembangan. RW 10 hadir Mas. Siap. Masih ada 1, 2, 3 yang belum selesai, 4 belum selesai, 5 ya belum selesai ya. Yuk 5 menit lagi yuk. Wah, wow. Ini
Ini Bu Narno, gimana Bu Narno? Kok bisa ikut jadi juri? Gimana? Pesannya apa nih dan Lomba Miru Ibu Narno? Pesannya PKK Desa Karanganom 4. Terus partisipasinya dalam kegiatan peringatan Hari Kartini bagus. Mudah-mudahan kedepannya PKK semakin kompak dan semakin bagus. Desa Karanganom, Desa Jugrangan apa juga ada lomba? Kalau untuk Kartian kemarin tidak ada lomba, cuman ada game-game kecil waktu Kartinian, waktu PKK Desa. Jadi kalau kegiatan khusus ini enggak, cuman kemarin kegiatannya digabungkan dengan kegiatan PKK Desa. Bu Narno, nama lengkapnya saya lupa Bu, saya Bu. Ari Sulistiawati. Ari Sulistiawati. Sulistiawati. Oke, siap. Ketua PKK Desa Jugrangan. Iya. Bu Narno. Siap. Ini para panitia ini, panitia ini ya. Oke, terima kasih. Panitia apa juga ikut lomba miru ini? Enggak ada ya? Oke, dari TKP kita melaporkan kabar ini ya. Ntar dilihat di channel YouTube kabar ini. Tetap semangat mengambil untuk rakyat, untuk masyarakat, untuk bangsa. Dengan ikhlas untuk kerja, kerja dan kerja ya.